api hanyalah bara pengantar tidur. Desingan peluru hanyalah musik pengantar lelah. Karya terbaik bukan dibuat dengan apa dan oleh siapa, tapi dengan cara apa dan untuk apa karya diciptakan. Kamu orang, panggil prajurit yang lainnya. Siap! Itulah prinsip yang dipegang oleh seorang anak muda Bandung dalam berkarya. Dengan baju agama, bagaimana? Gumilar, biasa disapa Gugum. Di tangannya lahir sebuah kampung kreatif bernama Kampung Film Black Team. Kampung Film Black Team itu awalnya sebenarnya namanya Black Team. Saya sama 3 orang teman saya, itu dulu waktu kelas 3 SMP, pingin buat film. Kita nggak punya kamera, nggak punya komputer, tapi kita punya kemauan. Akhirnya kita buat film-filman kecil lah. Kejar-kejaran, tanpa naskah itu awal tuh, asal gitulah. Nah, karena syutingnya itu sering di daerah kampung sini, di rumah saya gitu kan. Jadi ketika syuting itu banyak orang yang nonton, warga. Ya terus kita ajakin warga, anak kecil, orang tua, atau yang seumuran ke saya, pemuda gitu. Kita ajakin di situ. Nah, dari situlah orang ketika banyak orang ke sini menjuluki sini kampung film katanya. Karena di kampung itu sering ada syuting. Action! Lahirnya Kampung Film Black Team juga berawal saat Gugum berinisiatif menyatukan 2 kampung di wilayahnya yang sering tawuran agar akur kembali. Dengan kecintaannya pada film, media ini pun digunakannya untuk memberi pemahaman tentang sosial budaya dan politik yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dengan hanya bermodal ponsel, Gugum dan warga kampung sepakat berkarya dalam sebuah film independen dan menjadikan kampungnya sebagai kampung film. Oh, saya bilang, Gum, jangan setengah-tengah di film itu. Kalau perlu, karena film itu misinya bagus, saya bilang kalau perlu dilegalkan aja lembaga. Dilembagakan, dan Gugum setuju dilembagakan. Kemudian saya support supaya dapat membuat film, jangan terganggu oleh kepentingan apapun, kata saya. Contoh, ketika Gugum bikin film, ada tidak ada biaya, ada orang yang enggak membiayai, film harus tetap dibuat. Jadi di sini tuh kalau bikin film, anak-anak kampung di sini, itu enggak ada yang dibayar. Mereka bawa sendiri bekal dari rumah, bawa nasi, kayak piknik gitu. Alhamdulillah, dilakukan semuanya oleh Gugum. Semua di kampung film itu tidak didoktrinasi bahwa film itu untuk cari uang. Kenapa? Bukan kita anti uang. Tapi cobalah belajar dulu kita di film. Masalah nanti ada rezeki atau tidak, urusan nanti, kata saya. Jangan beri kami uang, tapi berilah kami tantangan. Prinsip ini juga dipegang Kampung Film Black Team. Berkarya tidak harus menunggu berapa banyak modal yang dimiliki. Karenanya, tidak sulit bagi Kampung Film Black Team mencari pemain dalam proses berkarya. Seluruh warga kampung dari berbagai profesi ikut terlibat, meski kemampuan berakting begitu minim. Ya, dulu cuma ikut aja gitu kan, adik saya syuting. Saya ngeliat proses syutingnya, saya mendapat pengalaman baru ya. Dari dulu kan saya nggak ngerti apa-apa, sekarang bahkan saya gabung waktu SMP, lalu karena saya gabung ke sini dan tertarik gitu, senang. Saya awalnya mau masuk SMA, jadi masuk SMK, jurusannya multimedia. Lalu sekarang saya kuliah lanjut jurusannya film. Karena ya saya udah senang gitu sama film semenjak gabung ke Kampung Film Black Team ini. Kampung Film Black Team yang berlokasi di Kampung Parakan Saat, Arcamanik, Bandung ini memiliki cita-cita ingin memiliki kampung film sebagai Hollywoodnya Indonesia. Pada tahun 2018, Kampung Film Black Team mendapat Original Record Indonesia Award dalam membuat film kolosal tercepat 9 jam
dengan melibatkan 1.500 orang. Sebenarnya sih kalau di saya simpel aja kalau untuk yang awal gitu ya. Yang penting itu pertama percaya diri. Saya selalu bilang ke orangnya percaya diri. Kalau kamu acting marah, ya udah marah aja gitu, yang sungguh-sungguh. Nangis ya nangis gitu. Ketika sesuatu itu dikerjakan pakai hati, kata saya, walaupun kamu awal baru belajar acting dan orang pun akan mengerti perasaan kamu. Jadi kalau kita kuncinya di sini, kerjakanlah sesuatu itu pakai hati. Saya gak banyak teori misalkan harus matanya gimana, ekspresinya gimana. Karena kalau kita sudah memakai hati, insya Allah semua itu akan mengikuti ekspresi, cara kita berbicara, cara kita melangkah, dan cara apapun, saya meyakini itu sih kalau di sini. Makanya itu yang tukang pempek aja kemarin baru satu kali mungkin dia masih agak kaku. Kedua, nah ketiga biasanya kalau udah tiga kali, dia kemarin aktingnya bagus ternyata. Menurut saya ya, cukup seorang yang memang baru masuk dunia acting gitu. Ya ada yang lama juga ada yang cepat, orang kan namanya kemampuan berbeda-beda. Sebagian besar karya yang dihasilkan Kampung Film Black Team bergenre action dan tayang di kanal digital. Pada tahun 2018, salah satu karya film Black Team berjudul Aku Ingin Menjadi Penari Jaipong ditayangkan di sebuah bioskop di Bandung. Jadi memang awalnya tadi Kampung Film itu tidak pernah berpikir kita minta proposal ke pemerintah atau istilahnya kita jualan produk ya ke masyarakat umum sekalipun. Kita buat aja film, kita tontonin ke warga-warga, tapi kadang di perjalanan ternyata mungkin ada yang suka ke film kita atau ada yang oh saya pingin dong buat. Kayak kemarin nih ada di RW kita yang pembuat sendal Sabertooth itu buat iklan ke kita. Ada juga yang tolong nih bantuin bikin video pre-wedding atau video wedding. Tapi ada juga yang pesan pembuatan film pendek juga ada. Ya kita mah terima aja gitu kan. Dari situ kita bisa kumpulin uang untuk melengkapi alat-alat. Yang awalnya tadi saya tidak punya kamera, tidak punya komputer seperti ini. Sekarang alhamdulillah sedikit-sedikit kita punya kamera, punya komputer, dan kedepannya mungkin alat-alat akan bertambah. Kita di sini kalau film sudah dibuat, kebanyakan ditonton di kampung-kampung. Pernah kita ke kampung-kampung luar kota juga pernah kita diundang. Yang sering sih kita nobar ke kampung-kampung atau sekolah-sekolah atau pesantren atau apapun lah orang minta kita, ya kita datang ke sana kalau kita bisa gitu. Dalam berkarya, Gugum percaya hitam tak selamanya gelap dan kegelapan tak selamanya membutakan. Gumilar pun bertekad ingin membawa perubahan melalui karya yang diciptakannya bersama warga Kampung Film Black Team.